pada pagi ini insya-Allah. Dia kata, okey, sebelum kita tengok tajuk kita tu, jom kita tengok berkaitan dengan apa nama objektif pelajaran kita pada pagi ini, iaitu disebut qira'atun ayataini qira'atan mujawwadatan, membaca dua ayat ini dengan bacaan bertajwid. Kedua, bayanu ma'anil kalimatil mukhtarah, menerangkan berkaitan dengan makna kalimat yang terpilih. Syarhul ayataini ijmalan, mensyarahkan dua ayat ini secara umum. Empat tu, bayanun sababu nuzulun ayah 262, menerangkan sebab turunnya ayat 262 ini. Dan zikru mafhumus sadaqah, menyebutkan tentang kefahaman berkaitan dengan sedekah. Apakah yang dimaksudkan dengan sedekah? Sedekah tu duit sahaja ke atau macam mana? Bayanul adabus sadaqah, menerangkan adab-adab bersedekah. Dan yang terakhir, zikru ma yukhazu min ayataini, menyebutkan apa yang boleh diambil daripada dua ayat ini. Di dua ayat tersebut ialah daripada surah Al-Baqarah ayat 261 hingga 262, yang mana Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adallahum ajrum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Surah Al-Baqarah ayat 261 hingga 262. Jadinya boleh tengok kat dalam surah Al-Baqarah terjemahan dia. Jadi secara umumnya tujuan dia ayat ini menerangkan berkaitan dengan masalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan, masalu, perumpamaan, alladzina yunfikuna amwalahum, mereka-mereka yang menginfakkan harta mereka fi sabilillah, ke jalan Allah, kama salihabbatin, seperti habbah, satu biji benih, ambatat, menumbuhkan, sab'a sanabila, tujuh tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap tangkai itu ada 100 biji benih pula. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah lah yang menggandakan, liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, sesungguhnya Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Allazina yunfikuna amwalahum, dan mereka mereka yang menginfakkan harta mereka fi sabilillah, ke jalan Allah, summala yutbi'una, kemudian mereka itu tidak melakukan, yutbi'una melakukan apa dengan dia punya infak tadi tu, ma anfaqu manna wala adza, apa yang mereka infakkan tu manna wala adza, mereka tidak mengungkit-ungkit wala adza, dan jika tak depa tak menyakiti hati orang yang mereka sedekahkan. Lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka itu balasan mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan, wala khaufun alaihim, dan mereka itu tak takut, wala hum yahzanun, dan mereka itu tidak berduka cita. Okay, boleh tengok dalam surah Al-Baqarah terjemahan dia secara lebih tajam. Baik, itu yang pertama nak ceritanya dalam ayat Quran ni. Allah daripada seringgit tu, contohnya kita bagi seringgit, Allah boleh gandakan sehingga 700 kali ganda. Dengan syaratnya apa? Allah sebut kat sini, dia kata la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza, mereka itu tak sertakan dengan sedekah ataupun infak mereka tu manna wala azza. Kita akan tengok kat bawah sekali ni apa yang disebutkan dengan manna, apa yang disebutkan dengan azza, insya-Allah. Itu je syarat dia. Dan dengan bila ada ke semua-semua itu, apa yang berlaku,
dua syarat ini paling besar kat situ ialah iman dan takwa kepada Allah Ta'ala serta ikhlas. Itulah yang boleh Allah gandakan, sebab Allah menggandakan sesuatu sedekah itu jadi daripada satu, mungkin jadi 70, mungkin jadi 700. Allahu a'lam. Dan seterusnya, kita pergi kepada objektif pelajaran kita yang seterusnya, yang kedua, iaitu ma'anil kalimatil mukhtarah. Makna-makna kalimat yang terpilih. Jadi dia sebut di situ, dia ambil, dia petik perkataan masalul ladina yunfikuna, perumpamaan mereka yang menginfakkan. Apa dia? Sifatu mustahsinatun ajibah. Sifat-sifat mereka, sifatuhum. Sifat-sifat mereka al-mustahsinatun, yang sangat baik. Tengok Allah sebut dengan satu satu sirah yang jarang digunakan, al-mustahsinatun. Al-mustahsinatun, yang sangat baik. Tak boleh nak terjemah macam mana, saya tak tahu nak terjemah macam mana. Yang sangat baik, sifat mereka yang sangat baik. Al-ajibah, yang sangat ajaib. Nak kata baik dah tak ada dah lebih baik. Yang tu lah. Mereka yang infak dengan cara macam tu. Sabilillah ay ma yu'addi ila mardati. Apa sesuatu yu'addi yang membawa ila kepada mardatihilah. Keredaan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, habbatin. Habbatin kita terjemah tadi, biji benih. Apa dia? Wahidun habbin. Satu biji benih. Allazi yuzra'u, yang mana ditanam. Allazi yang yuzra'u, ditanam. Tulis ya, tulis di atas perkataan mana perkataan yang kita tak tahu. Saya pun terjemah perkata, saya tak terjemah panjang-panjang yang macam biasa antum buat tu. Saya terjemah perkata. So tulislah pada atas perkataan. Wasi'un ai fadluhu. Kelebihannya tu kembali pada Allah. Bulatkan ha tu dan tulis kat situ Allah. Okey. Pastikan dapat ya. Pastikan dah dapat insya-Allah. Seterusnya kita pergi seterusnya. Okey. Kita pergi seterusnya yang kedua, empat, yang kelima. Manna, apakah yang dimasukkan manna yang saya terjemah tadi tu? Zikrun nikmatin, menyebut-nyebut akan nikmat. Ala makna at-ta'didun, atas makna at-ta'didun, berulang-ulang kali. Ulang kali sebut benda tu kan. Kau tak ingat ke aku pernah belanja kau? Kau tak ingat ke aku pernah bagi kat kau? Kau tak pernah aku sekian-sekian. Ulang-ulang kali sebut nikmatnya orang tersebut, yang kita beri nikmat pada orang tersebut. Itu namanya manna. Apa nama ni? Mengungkit-ungkit lah tu. Tapi kena ingat dekat dalam dunia ni ada satu je golongan yang boleh mengungkit, ialah mak bapak kita. Mak bapak kita kalau dia mengungkit, apa nama ni, sebenarnya boleh. Tapi walaupun dia mengungkit tu, still apa nama, dalam dunia ni yang boleh mengungkit satu je, iaitu Allah. Kan, Allah saja yang boleh mengungkit. Kan, ada pun makhluk ni walaupun mak bapak kita, dia tak boleh mengungkit. Kalau dia mengungkit, dia tetap tak dapat pahala. Contoh kan, dia marah sangat kat anak dia kata apa, kau tak ingat ke aku yang lahirkan kau? Kau tak ingat ke aku lahirkan kau dulu? Ingat bila mengungkit je, jadi apa yang berlaku? Pahala dia melahirkan tersebut gugur. Sama juga mak ayah kan, bapa kan. Kau tak ingat ke aku, kau tak tahu, kau tak ingat ke siapa yang apa nama besarkan kau ni? Pahala membesarkan anak tersebut gugur. Sebab tu kita jangan ajar diri kita mengungkit. Tak kisahlah pada diri kita ataupun pada sesiapa sekalipun. Pasal apanya? Yang boleh mengungkit ni hanya Allah. Sebab tu kalau kita dengar dalam ceramah-ceramah kat dalam apa nama, dekat dalam Ihya Ramadan dia sebut kan, ada guru-guru sebut kan, antara sebab Allah Nabi ajarkan kita dengan doa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Apa maksud afwa? Afwa ni ialah Allah mengampunkan dalam keadaan dia tak mengungkit dah.
Allah ampunkan dalam keadaan dia tak mengungkit dah. Mengungkit dah. Mengungkit bila? Di hari kiamat nanti. Dia tak akan sebut dah. Kau tak ingat dah ke aku yang ampunkan dosa kau pada masa kau buat dosa sekian. Allah tak ungkit dah. Sebab tu kita minta pada Allah Ta'ala untuk Allah ampunkan dosa kita dalam keadaan Allah tu ampun kita dalam keadaan Allah tu dengan sifat afun dia. Bukan dengan sifat ghafurun. Kalau dengan sifat ghafurun, ada lagi Allah akan boleh lagi mengungkit. Sebab tu kita minta pada Allah Ta'ala untuk ampunkan kita dalam keadaan Allah tak ungkit lagi kesalahan kita di akhirat ke kelak. Dan saya ulang lagi sekali. Yang hanya boleh mengungkit dalam dunia ni hanya Allah. Yang hanya boleh mengungkit dekat jasa ni dalam dunia ni hanya Allah. Bukannya yang lain. Alhamdulillah, saya ucapkan berjuta-juta tahniah dan syabas kepada Saifuddin kerana seperti biasa orang yang pertama buka video. Buka video, nampak dia punya video. Alhamdulillah, tahniah, barakallahu fik kepada yang buka video. Bersyukur sangat. Saya ucap terima kasih kerana buka video dan duduk dalam keadaan yang menyambut adab, berkopiah dan sebagainya. Baik. Saya sambung terus. Mana tadi dah sebut? Azab pula. At-tatawuli wa tafakhuri bil infaq. Apa maksud azab? Tatawuli, memanjang-manjangkan. Wa tafakhuri. Sama jugalah tu. Tafakhur ni memburuk-burukkan bil infaq dengan perbelanjaan tadi. Burukkan apa? Burukkan orang yang tu lah kita berikan tadi tu. Dasar tak, contohlah kan, dasar tak tak kenang budi. Selama ni siapa yang bagi kau makan? Contoh macam tu. Contoh drama sikit ya. Okey, itu sikit. Okey. Disebut kat sini ada satu hadis sebut inna sadaqah la tankusul mala. Sesungguhnya sedekah itu la tankusul mala, tidak mengurangkan harta sahibuha, pemiliknya. Al mukhallisun liwajhillah, yang benar-benar ikhlas untuk mendapat redha Allah. Bal bahkan tazdaduhu li barakati fiha, ditambahkan dengan berkat fiha padanya. Allah tambahkan dengan berkat di ikhlas tadi tu kepada harta orang tersebut. Liza, jadi hasun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menggesa, Nabi menggalakkan ummatahu, akan umatnya, ala sadaqah, untuk bersedekah. Nabi sebut dalam satu hadis an Abi Salamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma naqasat sadaqatun, tiadalah berkurang sadaqah sadaqatun, akan satu sedekah min malin qatun, daripada harta itu walau sedikit, qatun walau sedikit, fasaddaku, maka bersedekahlah kamu. Nabi sebut. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kita punya objektif yang ketiga, disebut syarhul ayah ijmalan. So kita tengok dekat sini manakah poin-poin dia. Yang pertama, poin pertama, tubayyinu lana ayatus sabiqah, menerangkan bagi kita ayat-ayat yang tertentu, ayat yang telah lepas. Masalu munfikun, perumpamaan orang yang berinfak, li amwalihi, bagi hartanya, fi sabilillah, pada jalan Allah. Okey, itu yang pertama. Okey, itu poin yang pertama, tanda kat situ. Tubayyinu lana ayat sampai fi sabilillah. Okey, kita baca dulu, lepas tu kita cari poin. Fama huwazalika masalul munfiqu lima lihi mukhlishan fi sabilillah kama salihabatin zuri'at fa ambatat sab'a sanabila fi kulsum sumbulatin mi'atu habbah fa sarat habbatun sab'atu mi'atu habbah wa kadzalika yudha'ifullahu 'ala al-amalul munfiqun fi sabilillahi ila sab'umi'atin dha'fin ila adha'afin katsiratin mimma la ya'lamuhu illallah. Okey. Poin yang kedua, ambil daripada baris yang ketiga tu, yudha'ifullahu amala. Yudha'ifullahu amala. Ambil kat situ sampai
illallah. La ya'lamuhu illa illallah. Itu poin yang kedua. Yudha'ifullahu amala. Yudha'ifu, menggandakan. Allah akan Allah amala, akan amalan. Al-munfikun, orang yang berinfak. Fi sabili, pada jalannya. Ila sab'atin, sab'umi'atin, kepada 700 kali ganda. Dikfin tu dengan maksud kali ganda. Dikfin dengan maksud kali ganda. Ila ad'afin kasirah, kepada gandaan-gandaan kasirah, yang banyak. Kasiratin, yang banyak. Mimma, daripada sesuatu. Mimma, daripada sesuatu. La ya'lamuhu, tidak diketahuinya. Nya, orang yang berinfak. Hu tu kembali pada yang berinfak. Al-munfik illallah, melainkan Allah. Itu poin yang kedua. Ada pun poin yang ketiga. Summa, kemudian. Madallahu ta'ala, Allah memuji. Summa, kemudian. Madallah, Allah memuji. Alladzina yunfikuna fi sabilihi, mereka-mereka yang menginfakkan. Alladzina yunfikuna, mereka-mereka yang menginfakkan, yang membelanjakan. Fi sabili, pada jalannya. Ibtira'a mardati, untuk mencari. Ibtira', untuk mencari, mencapai. Mardati, keredoannya. Okey. Wala yattabi'una, wala yattabi'una, dan mereka tidak menyertakan. Ma qaddamu, apa yang mereka beri. Ma qaddamu, apa yang mereka beri. Minal khairati, daripada kebaikan-kebaikan. Bil manni, dengan mengungkit-ungkit. Manni, ala ma'atahu, atas apa yang mereka beri. Wala yu'zunahu, dan mereka tidak menyakitinya, merosakkannya, menyakitinya. Biqaulin, dengan kata-kata. Wala bifi'lin, ataupun dengan perbuatan. Okey, itu tiga poin daripada syarah ayat ijmalan. Dan yang keempat, kita terus kepada yang keempat. Sababu nuzulul ayah. Dapat tak? Kelaju sangat. Dapat tak? Dapat. Saifuddin dapat? Kelaju sangat, Saifuddin. Ustaz, poin yang ketiga tu mula pada mana tadi? Okey, poin yang ketiga tu mula daripada sini. Summa madahallah sampai habis. Summa madahallah sampai habis. Wala bifi'lin. Dapat ya? Okey. Dapat ya, Ainul ya? Dapat. Okey, alhamdulillah. Saifuddin, ada apa nak cakap? Tak ada. Tak ada. Okey. InsyaAllah. Jadi, itu yang poin yang ketiga. Sekarang, kita pergi pula kepada yang objektif yang keempat, iaitu sebabun nuzulul ayah 262. Sebab turunnya ayat 262. Okey. Qala al-kalbi. Ni kata ulama' ni. Ulama' tu siapa? Nama dia siapa? Al-kalbi. Nazalat hazil ayah fi Uthman bin Affan wa Abdurrahman bin Auf. Itu poin yang pertama. Nazalat hazil ayah fi Uthman bin Affan wa Abdurrahman bin Auf. Tu ayat di, tu poin yang pertama. Okey, dapat? Okey. Seterusnya. Apa dia punya cerita? Cerita dia, Ja'a Abdurrahman bi arba'atu ala fi dirhamin sadaqatan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kanat indi samaniyata alafin fa amsaktu minha li nafsi wa iyali arba'atun ala alafin dirhamin wa arba'atu alafin aqradtuha rabbi faqala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fima amsakata laka wa fima ataita wa amma usman fajahhaza jaishun jaisha almuslimina fi ghazwati tabuki bi alfin ba'irin bi aktabiha wa ahlasiha fanazat hadhil hadhi
fi hima hadil ayah. Okey. Kalau orang tanya ayat ni tentang sebab nudulnya berkaitan dengan nazalat hadil ayah fi Uthman bin Affan wa Abdul Rahman bin Auf, tambah sikit poin yang kedua. Tulis kat situ hina. Tulis kat situ hina. Tambah kat situ. Sekejap Laptop lama ni macam ni lah. And sekejap ya. Lambatlah sikit. Bersabarlah. Okey, tambah kat situ. Hina ni perkataan ni. Hina, hina apa? Ketika, hina tu dengan hina, tambah kat sini. Hina ghazwatu Tabuki. Hina ghazwatu Tabuki, tambah kat situ. So ayat dia ialah apa? Ayat ni ambil kat sini. Qul al kalbi. Ni ambil daripada perkataan ni. Copy. Ya, saya ni lah. Ni saya punya copy lah kan. Macam ni lah. Qala al-kalbi nazalat hadil ayah fi Uthman bin Affan wa Abdul Rahman bin Auf ina ghuzwatu Tabuki. Ambil ayat tu. Itu dia punya. Dia punya apa? Dia punya point kat situ. Settle lah. Adanya tak faham? Faham tak? Semua faham? Okey, terima kasih Ainul. Okey, teruskan. Saya teruskan. Okey, terus. Nak ceritanya ialah pada perang Tabuk ni, Uthman bin Affan dan Abdul Rahman bin Auf ni adalah antara orang yang mengeluarkan harta mereka untuk menyediakan kelengkapan perang. Kan? Apa yang berlaku ialah Sayyidina berkata Sayyidina Abu Abdul Rahman bin Auf dia datang pada Nabi, dia bagi kat Nabi dengan 4,000 dirham sebagai sedekah. 4,000 dirham sebagai sedekah. Lepas tu dia kata dekat ni, dia kata dekat Rasul, ya Rasulullah, indi samanina alf. Aku ada 8,000 dirham. Aku ambil fa'am zakat minha nafsi wa ayali 4,000 dirham. Aku simpan untuk aku dan keluarga aku 4,000 dirham. Dan 4,000 dirham lagi aku berikan kepada Tuhanku. Maksudnya dia nak bagi tahu dia sedekah kepada Nabi lah untuk perbelanjaan perang. Nabi kata kepada dia barakallahu fi ma amsakta. Moga Allah memberkati pada apa yang engkau simpan, wa fi ma ataida, dan pada apa yang engkau beri. Nabi cakap dekat Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Adapun kat Uthman, Sayyidina Uthman ni dia sediakan tentera Muslim ni yang untuk pergi perang Tabuk ini dengan 1,000 ekor apa nama unta, ba'irun, 1,000 ekor unta bi'akta biha, dengan dia punya apa nama dia punya peralatan dekat unta tersebut, wa ahla siha, dan senjata-senjata yang dipakai kat unta. Macam-macam lah senjata kan. Lembing, biasanya dekat unta ni orang pakai lembing dengan pedang. And kalau apa nama benda yang dipakaikan dekat unta ni, apa nama pelana, kat tempat letak kaki, apa nama tali cekang, komplit. Sayyidina Uthman beri pada Nabi 1,000 ekor unta perang
siap dengan dia punya apa nama semua peralatan perang dan senjata-senjata pada unta tersebut. So Nabi terima. Tu nak ceritanya tentang apa? Tentang keikhlasan mereka berdua ni. Nabi nak cerita ayat ni cerita tentang keikhlasan mereka berdua ini dalam menginfakkan harta mereka di jalan Allah, dalam khususnya dan cerita ini ketika perang Tabuk. Okey. Okey, ni boleh bacalah ni. Ha, ni boleh baca sendiri insya-Allah. Mafhum sedekah. So sekarang ni kita pergi kepada seterusnya, mafhum sedekah. Apakah kefahaman daripada sedekah? As-sadaqatun iya ma tu'ti li muhtajin ala wajhi taqarrubi ila khaliqi wal ma'budin. Ah ni. Ni point dia. Sedekah itu ialah ma tu'ti, apa yang diberi, lil muhtaji, bagi orang yang berkehendak, berkehendaklah, memerlukan, bagi orang yang berkehendak ataupun yang memerlukan, ala wajhi, atas keadaan, ala wajhi ni terjemah dia atas keadaan, at-taqarrubi, nak mendekatkan diri kepada Allah, at-taqarrubi, nak mendekatkan diri kepada Allah, ila mendekatkan ilal khaliq, kepada Allah, wal ma'budin, dan untuk beribadah, wal ma'budin, dan untuk beribadah. Itu sedekah, itu takrif sedekah. Kalau dia tanya dekat dalam periksa, ma ta'rif sedekah inda Ibnu Manzur, ni qala Ibnu Manzur, Ibnu Manzur letak takrifnya lain pula. Ibnu Manzur dia tak takrif apa dia, ma'ataitahu, apa yang diberikannya, fi zatillah, kepada Allah Ta'ala, lil fuqara, bagi orang miskin, lil fuqara, bagi orang miskin. Okey, dapat, itu mafhum sedekah. Masuk fahamlah kita. Janji orang yang kalau atas tu lebih umum, bawah ni ada khusus. Ibnu Manzur punya takrif tu lebih khusus. Adapun sedekah dekat ni, takrif yang atas ni, yang mula-mula ni, dia lebih umum. Kan? Dia lebih umum. Jadi bila lebih umum, orang miskin ke tak miskin ke, jika dia memerlukan, maka tu namanya sedekah. Contohnya apa? Kawan kita kata apa? Aku boleh tak aku nak pinjam pemadam. Dia kata dia nak padam. Bagi. Bagi tu adalah sedekah. Kawan kita apa nama berduka cita. Kan kita kata apa? Weh, senyumlah sikit. Saifuddin, senyumlah sikit, contoh dia kata kan. Dia pun senyum. Kan cantik macam tu. Kita cakap macam kita tu sedekah apa kat situ? Kita meredakan kegusaran hati dia. Itu adalah sedekah. Kita beri apa? Kita beri kegembiraan. Kita beri apa? Beri happiness. Happiness. Kan? Tu ya. Jangan kata tu tak, tu pun bukan sedekah. Tu pun juga ada sedekah. Semata apa? Kenapa kita buat dengan gembira? Pasal kita nak, bila kita gembira, orang tu gembira, kita juga gembira. Apa yang berlaku? Kita niatkan apa, buat orang gembira tu untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Sebab Nabi kita sendiri dia menggembirakan orang lain dengan pelbagai cara. Antaranya selain daripada sedekah, Nabi kita ni menggembirakan orang-orang yang bersedih. Nabi juga berjenaka, jangan lupa. Nabi juga berjenaka. Pasal apa? Nabi menggembirakan orang lain dengan cara macam tu. Pelbagai cara sebenarnya. Anwa'us sadaqah ni. Contoh jenis-jenis sedekah. Ta'am, makanan, siap, pakaian, al-malun, harta. Lepas tu apa? Ni yang sebut tadi tu. Al-waqtu, masa, al-maharat, kemahiran, wal-khibrat, pengalaman, asyahsiyatun, seseorang, li-khidmatil mujtama', untuk berkhidmat kepada mujtama'. Itu saya cakap yang ni lebih umum. Kita ada apa kita pakar? Kita pakar edit. Dengan kita berikan kepakaran mengedit sesuatu video itu ataupun apa-apalah sekalipun,
untuk masyarakat apa yang berlaku, kita niatkan kerana Allah Ta'ala, kita juga sebenarnya beri sedekah. Dan air sekarang ini, al-ikor, harta tanah. Al-ikor dengan maksud harta tanah. Belilah, apa nama, kumpul RM50, bagi dekat sekolah saya. And, saya buat sekolah kan, Seriti At-Taqwa pada Rengas, sekolah sekolah rendah. Boleh bagi kat saya RM50, simpan, saya akan apa nama, wakil, saya akan jadi wakil untuk wakaf pada sekolah saya, insyaAllah. Setiap kali apa nama digunakan, apa yang berlaku, selagi mana benda tu ada sampai kiamat, selagi itulah dapat pahala. Okey. Dan yang seterusnya, yang keenam, kita akan tengok kat sini, adab bersedekah. Adab bersedekah. As-sadaqatun ibadatun. Sedekah itu merupakan ibadah. Min ibadati, daripada ibadat-ibadat. Laha adabun. Baginya nya sedekah itu adabun. Adab-adab. Famin ahamnya, dan yang antara yang paling utama, yang penting, ayyaku antakuna sadaqatan, jadilah sedekah itu min jayyidun malihi, daripada sebaik-baik hartanya. Pastikan harta yang kita sedekahkan itu yang terbaik. Kan, macam contoh, siapa nak dengar cerita angkat tangan. Siapa nak dengar cerita angkat tangan. Okey, 1 2 3 4 5. Okey, 5 orang 6 orang. Okey, angkat tangan. Okey. Ceritanya ialah tentang Habil dan Qabil. Habil dan Qabil. Habil yang apa namanya kena bunuh tu, Habil ke Qabil? Habil. Habil kan. Ha. Nak tahu, nak cerita kan, dalam cerita tu kan, cerita Nabi tu apa yang berlaku ialah, ya, Habil ini dia beri apa? Bila Qabil bertegas juga nak kahwin dengan Ikrimah, apa yang berlaku? Allah perintahkan Habil dan Qabil ni mempersembahkan sedekah. Kan? Sedekah yang diterima akan Allah tunjukkan dengan disambar oleh kilat. Kan? Jadi nak ceritanya, Habil ni dia bagi apa? Dia bela kambing, apa yang berlaku, dia sedekah dengan sedekah kambing yang paling gemuk, paling cantik, paling elok. Adapun si Qabil ni pula, dia ni bersedekah dengan tanaman yang paling dia tak nak. Sebab benda yang dia rasa rugi. Dia tak nak bagi yang paling elok, dia tak nak bagi grade AA, dia bagi grade yang CD, yang istilahnya bagi ayam kambing makan. Lalu apa yang dia terima? Tentulah Allah terima sedekahnya paling baik, iaitu apa? Sedekah Habil. Nak ceritanya macam tu lah kita ni. Macam tu. Kalau kita sedekah yang tak elok, Allah tak akan terima. Sebab tu kalau kita nak bagi kat orang, sedekah yang kita paling suka. Sedekah yang kita paling, benda yang paling elok. Sedekahlah dengan sedekah yang paling elok. Okey, itu yang pertama. Antakuna sadaqatan, jadilah sedekah itu khalisan liwajillah. Ikhlas untuk mendapat redha Allah. Yang ketiga, ayyuhazira mimma yubtilu sadaqah. Ayyuhazira, berhati-hati. Mimma yubtilu, daripada apa yang membatalkan as-sadaqah, sedekah, kalmani wal adha, seperti mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang. Antara, jangan lupa ya, antara benda yang boleh menyakiti hati orang ialah tangkap gambar sambil beri hadiah. Kadang-kadang orang tak suka, minta izin dulu. Kadang-kadang memanglah gambar tu perlu, tapi apa-apa minta izin. Kalau orang tu tak sukalah, janganlah tangkap gambar. Janganlah tak kat gambar. Yang keempat, antakuna sadaqatan, jadilah sedekah itu minal kasabi, daripada perusahaan, al-halalin, yang halal, at-tayyibin, yang baik. Sedekahlah benda yang kita usahakan daripada usaha yang halal. Tak payahlah sedekah benda yang tak elok. Janganlah macam itu. Okay.
Okey. Ma yukhadhu minal ayah, apa yang boleh kita ambil daripada ayat? Fadlu nafaqah fil jihad. Kelebihan menafkahkan, membelanjakan fil jihad pada ketika jihad, wa anna afdalu nafaqat. Jadilah dia itu sebaik-baik perbelanjaan. Ar-raddu jamil, memberikan, mengembalikan yang baik-baik. Alal fakir, kepada orang yang fakir, yang miskin. Idza lam yajid ma yu'tihi, jika tidak tidak terdapat ma yu'tihi, apa yang nak diberi. Kalau kita tak boleh bagi tak boleh bagi sesuatu, orang tu minta pada kita, kita tak boleh bagi sesuatu, kita kata tolak dengan A elok. Tolak dengan A elok. Jangan yang tak elok, tak elok. Cakap teruk-teruk ke apa, tak payah. Cakap je. Fadlu sadaqah, kelebihan sedekah, wa awaqibuha hamidah, dan balasannya yang mulia. Hurmatul manni wal bis sadaqah, haramnya mengungkit-ungkit dengan sedekah. Haram tak kisahlah mak ayah kita ke siapa sekalipun, tak boleh mengungkit. Yang boleh mengungkit hanya Allah Ta'ala, insya-Allah. Okey kelas, insya-Allah terima kasih atas kehadiran antum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 orang daripada 14. Siapa tak datang eh? Siapa yang tak dia? Kita ada 14 orang kan? Ya. Ha, kita ada 14 orang. Tak tahu siapa yang tak hadir. Okey, tak apa, insya-Allah kita akan jumpa sekejap lagi. Kita akan rehat lebih kurang setengah jam eh. Kita rehat rehat lama sangat. Kita sampai pukul 12:30 kan? Ya. Yeah. Ha? Ya. Yeah. Okey, sampai 12:30. So kita rehat kejap. Nanti saya akan bagi link baru. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Berikutlah. Lalu. Serapan. Tak relax. Asal diam. Kenapa, Cik? Weh, tengah rekod. Bah. Ni tengah rekod, ya Allah. Bila nak habis rekod ni? Wow.
Ra. Hello, wallah. Ada lagi semua. Nice. Nice. Meow, meow, meow. Jangan rekod lagi lah, Nazif. Meow. Jangan lupa present. What's the present? Yeah, present. Oh no. Zain ni tinggal kat dalam loka dia. Waktu dah nak balik. Assalamualaikum everybody. Okay. Oi, jangan present lah. Aku present marah. Jantan ni pula. Present je lah. Tak marah pun, nak lah. Tak sedar hati lah. Ciao luar. Kan dekat YouTube kan cakap bukan. Bye. Assalamualaikum. Wa'ilalikok. Bye. Bila. Baru buka IG. TikTok. Itulah. Terus ada banyak. Tiba-tiba ada banyak bateri terus. Okay, macam mana okay. Meow.
Bodoh Nazi tak relax. Aku main kucing ah. Panggil elok-elok gila. Kucing-kucing. Nyau-nyau. Aku macam maki je. Tahu tak apa. Nyau. Bu, anjing datang. Oh. Ah, kantor muntah. Dua-dua kongsi es krim macam mana? Tiba-tiba Ustaz masuk. No. No. Tak nampak apa-apa pun. Minal mu'minin rijalun sadaqu ma'ah. Rekod. Sekarang tengah rekod. Yang kau mau buat miau-miau tu. Baik pula. Hello. Oh. Ana baru teringat. Jom. Dia tak sambut tangan aku. Sian. Dia tak sambit tangan aku tu. Jom. Boleh sambit-sambit. Tengah rekod. Bukan sakit. Tengah rekod. Kemal ni. Akanlah Ustaz saya tiba-tiba. Aduh. Stop. Tiba-tiba Ustaz masuk. Bisa. Kok bisa? Ustaz nak ambil punya rekod ni sudah. Aku follow korang. Korang tak follow aku balik. Korang tak payah nak acah-acah hati, sial. Nice. Tapi tadi Ustaz kata dia nak buat link baru. Sekarang masa apa?
Bateri ku habis. Bye-bye. Bye. Oi. Pekak ni orang. Lagi bijak. Nya. Nya. Itu misalnya. Nya. Nya. Yo. Najmi, 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 Najmi.